Kita akan start cantum daripada bawah lapis dagu yang dekat tengah ni. Okey. So kita akan start jahit daripada pin tengah ni. Jadi, okey, ni bahagian bawah kain bawah yang kita dah badan telekung yang kita dah jahit tu. So ambil ni, letak dia dekat belah tepi. Sementara kita nak jahit yang belah kanan. Okey. Boleh eh? So, kita buat macam ni. Okey, kita start daripada betul-betul dekat tengah tu. Okey, basi jahitan samalah 1/2 inci. Okey. Okey. So, kita jahit keliling dia. Ya, tadi kita punya lapik ni So kita akan jahitkan sekali So ini. Okey, untuk dapatkan jahitan yang sekata, jangan tengok mata jarum, tapi kita tengok tepi ni. Dekat tepi mesin kita ni selalunya dia ada ukuran, dia ada garisan dan ada ukuran. Jadi kita kena make sure kain kita ni sentiasa dekat ukuran yang kita nak. Kalau 1 inci, dekat sini ada tulis suku. 1/2 inci ada, 3 inci pun ada. Jadi ini cikgu gunakan 1/2 inci. So kalau macam berlipat, kita just angkat tapak je. Bahagian tengah. Okey. Okay, last jumpa balik dekat bahagian dagu. So kain yang ni letakkan, kain yang ni tarik. Okay, samakan dengan lapik dagu yang sebelah yang kita dah jahit tadi. Okay, samakan je macam ni. Okay, lepas tu kita jahit betul-betul, kita berhenti dekat bahagian jahitan yang pertama. Okay, lepas tu kita matikan.